Shiva now. You're amazing, Dad. Thank you. I love you. I love you, Daddy. I love you, Mommy. Berita cukup mengagetkan dari pasangan Jessica Iskandar dengan Richard Kyle. Tak pernah diberitakan ada masalah, kali ini ternyata keduanya memutuskan untuk saling unfollow sosial media dan keduanya diberitakan putus. Batal menikah setelah rencana pernikahannya dipospon karena pandemi, Jessica Iskandar merasa dirinya banyak ujian tahun ini. Batal menikah dengan Richard Kyle yang sudah bertunangan dengan dirinya, tak pernah menjelaskan apa alasan batal pernikahannya dengan Richard Kyle pasca dirinya menunda pernikahan saat itu. Selalu bersama memperlihatkan kemesraan di sosial media, namun berawal dari bulan Jul keduanya memang tak terlihat bersama lagi. Bahkan di sosial media sudah tidak saling unfollow lagi. Richard Kyle sekarang kini lebih sendiri di sosial medianya. Dan Jessica Iskandar menyibukkan kegiatannya dengan bekerja didampingi sang kakak Erik Bana Iskandar. Sebelum netizen melihat ada permasalahan antara Richard Kyle dengan Jessica Iskandar, sebelumnya sang kakak Erik Bana Iskandar memposting sesuatu yang menandakan kalau dirinya menyindir Richard Kyle saat itu. Di sosial media pribadinya, Erik Bana Iskandar tak tanggung-tanggung. Dirinya menyebutkan ada parasit di keluarganya hingga membuat sang adik sakit. 1, 2, 3. Happy Father's Day, Dad! Thank you. No, I already know. We didn't say Happy Father's Day to Grandpa. Di salah satu kontennya, Jessica Iskandar mengungkapkan kalau tahun ini adalah tahun dirinya mendapat banyak cobaan. Pasca dirinya merencanakan pernikahan dengan Richard Kyle, dirinya kena pandemi dan harus menunda pekerjaannya hingga harus menunda pernikahannya. Begitu pula Jessica Iskandar ternyata tahun ini mengetahui kalau dirinya sakit tiroid dan jantung. Sedih akhirnya kini batal menikah karena putus. Tak hanya kesedihan Jessica Iskandar yang diungkapkan di kontennya, namun tiba-tiba Erik Bana Iskandar sang kakak pun membuat status di sosial media pribadinya menyebutkan ada parasit di keluarganya yang baru datang hingga dirinya menyebutkan sang adik sakit dan stres. Netizen beranggapan kalau itu adalah untuk Richard Kyle. Sudah tak saling follow dengan Jessica Iskandar di sosial media, bahkan Richard Kyle kini sering sendiri, tak pernah lagi bersama El Barak bahkan Jessica Iskandar. Ditanyakan netizen apakah kangen dengan El Barak, jawaban Richard Kyle tentu saja dirinya kangen dengan El Barak. Putus dan batal menikah, keduanya belum klarifikasi apapun. Kan nih, Saturday udah gede, dulu dia dari sekecil gini, sekarang dia udah segede gini. Yum 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 yum. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.